Bismillahi wa subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim al azizil halim hatta takuli harfin kutiba wa yutabu abadal abidin wa tarot tahirin subhanaka ta inna lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kashifal mushkilat iksub anna hujuba an wujuri hadhil mahami hatta tali'a ala khafiyati hadhil mushkilat wa akhbatna minal khatai wa zalami wa anta wa fiku kuli amrin wa anta alamul buyur innaladina yashtaruna dihayatillahi sama nangkolina ulaika kakholakolahum akhirah amin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtaghu fihi wajhullah la yata'allama la yata'allamuhu illa liyusita bi ghoradin minad dunya lam yajid arfal jannati. Rasulullah mengatakan siapa saja yang belajar ilmu yang ilmunya itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridho kepada Allah, berarti ilmunya sholat, ilmune poso, ilmune zakat, ilmu mujahadah, ilmu carane zikir, itu ilmu-ilmu yang memang dijadikan sarana untuk mencari ridho Allah. Beda dengan ilmu yang tidak digunakan sarana untuk mendapat ridho Allah. Ini seperti ilmu pertukangan, ilmu pertanian, ilmu elektronik, ilmu mata mau duka, kapan matimu, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya, yaitu ilmu-ilmu yang tidak dijadikan sarana untuk mengabdi kepada Allah. Ilmu yang tidak dijadikan ibadah kepada Allah, walaupun bisa untuk sarana. Ini tidak masuk di dalam dawuh ini. Siapa saja belajar ilmu yang ilmu itu untuk menyembah kepada Allah, tapi dia belajarnya untuk mendapatkan harta dunia. Ngaji pekeh supaya dadi wong sugih, ngaji tafsir supaya dadi wong musyrik, ngaji bab sholat supaya rezekine ora telat, ngaji bab wudu supaya rezekine melintu, dan lain sebagainya. Orang yang semacam ini lam yajid arfal jannah, tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Jangan masuk, mencium saja tidak bisa. Padahal bau surga itu bisa didengar, bisa dicium dalam perjalanan yang bisa ditempuh dengan
500 tahun. Di perjalanan yang bisa ditempuh dengan 500 tahun, bau surga itu sudah ada. Kalau ada orang mencari ilmu, sing ilmu niku dijadikan sarana ibadah, niku ilmu agama. Carane wudu, carane sholat, carane istinja, carane sholat, carane zakat, itu kan semuanya ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kok dia belajar tujuannya untuk mendapatkan harta dunia? Berarti seperti berangkat nang pesantren untuk mendekati putrinya kiai ben oleh ning ning nang ning dung. Dia ngaji pada pejatan kepada orang alim supaya mendapat wibawa dari orang lain. Golek sing wong golek ilmu sing tujuan koyok ngeten iki tidak akan pernah bisa mencium bau surga, yang berarti intinya enggak akan bisa masuk surga. Termasuk belajar ke NU-an, melok nang organisasi Nahdlatul Ulama, yang semestinya Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan, gunakan untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Takok rono biar mendapatkan sasaran dunia. Nanti kalau di sana kan banyak kenal orang sehingga bisa memudahkan bisnis. Kalau di sana kan nanti bisa terkenal dengan pemerintah, akhirnya gampang lobby. Lu wong sing koyok ngeten iki gak akan pernah mencium bau surga. Dan yang ada malah justru akan terjungkil. Rata-rata orang yang akan mengganggu NU, memanfaatkan NU untuk kepentingan pribadi, malah terjungkil. Gak oleh opo-opo, malah namanya akan menjadi merduk. Tidak hanya ini saja, di mana ibadah-ibadah yang mestinya diperintahkan untuk ikhlas, kalau dilakukan untuk riya, malah justru dijauhi orang, dan orang akan tahu kalau dia riya. Iku beda kalau sampean belajar ilmu pengetahuan alam biar nanti bisa menjadi dokter, bisa menjadi orang pinter terus menjadi dokter. Setiap hari kalau ngadepi pasien selalu gemeter, tumpahane lek nang darat skuter, nang udara helikopter, bukune cukup dengan komputer. Iki ora apa-apa, karena memang ilmu pengetahuan alam itu bukan untuk ibadah. Sampian bisa bersamaan belajar tata cara politik, atau belajar mata mau tuka. Mata mau tuka itu kapan matimu. Nah ini kongon ngitung. Tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi biar jadi dosen mata mau tuka. Urau popo. Biar menjadi orang yang ahli di dalam menghitung atau bisnis, ora apa-apa. Itu kan berarti cinta dunia. Cinta dunia itu tidak masalah. Cinta dunia itu bukan malapetaka. Sebagaimana cinta pada wanita juga gak masalah, dan itu bukan malapetaka.
Tapi pangkalan petaka, pantauan kesalahan, kekeliruan, semuanya karena mencintai dunia. Jadi wong cinta dunia itu belum dikatakan malapetaka, tapi sudah muntuk-muntuk berada di sesuatu yang menjadi pangkalan malapetaka. Loh, kenapa kok cinta dunia menjadi malapetaka? Sebab dunia itu disenangi banyak orang. Siji. Nomor loro, ketika sudah dimiliki satu orang, tidak dimiliki lain orang. Sehingga patut untuk menjadi perebutan. Ketika kalah akan marah, ketika menang akan sombong. Ini kumarano. Saya ini lurah menuai. Kalau sudah ada lurah, tak bisa orang lainnya jadi lurah. Dan jadi lurah diinginkan dari orang banyak yang ada di daerah kelurahan. Nungutin. Iku sing marakaken akhire, karena satu direbut banyak orang, semuanya ingin mendapatkan, akhirnya sikut-sikutan dan bisa menjadi gegeran. Makanya jangan sekali-kali engkau ingin mendapatkan sesuatu yang dicari orang. Krono nek golek perkara sing dicari orang, senengi orang, itu kamu akan menjadi rebutan dan banyak saingan. Termasuk istri cantik itu akan banyak saingan. Makanya tidak usah mencari istri yang cantik menurut ukuran orang banyak, tapi carilah istri yang menurut orang lain jelek, tapi menurut kamu paling cantik. Maka bukan selamat, tidak ada yang mengganggu. Omah genteng cendela kocok, mungkin yang berbeda ini kan, sewek lorek di suwek-suwek. Omah kayu jendela kocok, sewek lorek di uwek-uwek. Bojo ayu selalu disir koncok, bojo elek dipek dewek. Lho iya kok, jembelan di bojo elek ini kok tinggal bareng aman. Kok dagang ini emper bareng orang asing Joko. Menane golek bojo sing menurut wong liya elek, tapi menurut kamu paling cantik, aman. Dan kalau sudah mencintai, akhirnya menjadi budak. Makanya jangan sekali-kali kamu mencari wanita yang kau cintai, tapi carilah wanita yang mencintaimu. Kalau kamu mencari wanita yang kau cintai, kau akan menjadi budak dia. Tapi kalau kamu mendapatkan wanita yang mencintaimu, kau akan dilayani. Mulane golek sing cinta kamu, bukan orang yang kau cintakan atau yang kau cintai. Mulane ora usah morong nang mbah dukun ben gawe takluk, krana golek luntur akhire kowe ditekuk-tekuk. Iku penting. Wis. Ati wong nyambut gawe supaya lek dunya ora apa-apa, nyambut gawe jeneng golek dunya, lek salat supaya lek dunya iku gak boleh. Iku termasuk lam yajid arfal jan. Nah. Bungsa dakos supaya oleh dunia itu rauleh, karena itu urusan ibadah dan lain sebagainya. Tapi kamu promosi membagi-bagi barang kepada orang lain biar banyak konsumennya, no problem, tidak apa-apa. Ini bedanya yang kononi. Jadi yang tidak diperkenankan kita bertujuan untuk mendapatkan dunia harta adalah
hal-hal yang mestinya memang digunakan atau dipersembahkan untuk Allah, dijadikan sarana untuk nyembah nang Gusti Allah, alat ibadah, alat ibadah mahdoh, ibadah mahdoh iku sholat sunat disuwekno supaya calon mertua tambah mantep madep, wakilin yang di anakin yang diwenehno. Lho niki lho sing lam yajid arfal jan. Nah, wa anhu lan den riwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.